Yo, halo guys, welcome back to my channel. Akiko the channel Kikoti V. Abis kita buat apa adonan kue adonan kue ya guys ya. Adik abis ngayak pasir semen kita ninga kita ninga bahasa kampung aja. Kita dengar komentar kepala tukang kita gimana koti tukang jol-jol. Ya guys ya gitulah rutinitas saya setiap hari ya. Kadang saya, kadang aku, kadang ya itulah kayak cendol aku ngomong nih. Apa aja yang penting masuk ya di telinga kalian ya. Terus mau aku mau ngabarin juga di bulan ini nanti ada event lagi nih muka aku lupa cuci muka dulu. Dengan kerajaan tak ada cuci muka ya kita cuci sini aja cok. Lupa. Cuci muka dan nengok kamera baru ingat ya belum cuci muka. Bentar. Ah, ini bukan air semen ya guys ya. Ini ada air khusus. Nah, ada tongnya ada 4 biji. Ya, untuk keperluan ini. Yang membutuhkan yang bersih-bersih itu ya. Bang, kalau sekarang berapa kan bang? Iyalah. Agak beda sikit. Masa sama terus. Bosan gue botak, cok. Gue pas sekolah botak terus, sekarang gondrong lah. Kerja bangunan lah. Nah. Kerja apa om? Kerja betukang. Kerja bangunan lah. Udah pasti cepek gajinya. Terus, oh ya, yang tentang event tuh cok. Nanti bulan 8 nih. Bulan 8, bulan 7. Bulan 7 ini ada event gawai daya. Di daerahku lagi. Jadi ntar kita coba lagi buat video tentang pasar malam lah ya. Kita jalan-jalan cok. Barangkali kita ketemu apa dengan penjaga kayak mata. Dengan penjaga pasar malam yang waktu itu. Bisalah kita buat apa namanya collab sama dia. Penjaga tai hidung cok. Oke. Terus kegiatan kita hari ini ya seperti biasa. Kemarin tuh aku gak ada video ya. Waktu itu yang video pertama kan lagi masang waring. Nah ini sekarang udah mulai di dasar cok. Udah mulai di dasar pakai dengan adonan 3-1 ya. Iya dikasih resep. Kalian dikasih resep guys. Nah, terus nanti di plester juga. Terus nanti abis nih kalau ini udah semua di dasar.
Kita lanjutkan dengan plesteran. Plesteran itu buatnya tebal, cok. Kayak di sebelah sana. Sana ada di dempul malah ya. Nggak bisa kita lihatnya di plester. Terus. Nggak ada anduk ya. Apa gitu, cok? Ya udahlah, kalian nengok aku ngaduk semen jalan ya. Nih kita sambil nunggu, cok, ya. Ini aku balikin ntar. Nah, itu kolamnya. Nih kita sambil nunggu. Kita mau ngaduk semennya, nunggunya agak surut gitulah sampai ngeresap gitu ya. Di kolam. Nanti kalian nengok aku ngaduk semen jalan ya. Oke. Sambil nunggu, biasanya kita itu berkobus dulu guys, kata kami sini. Ngkobus. Mereng. Kalau orang Jawa tuh bilang ngudut. Sambil nunggu airnya agak surut. Itu udah surut sih. Belum. Entai dulu. Tapi di YouTube ini gak boleh ada rokok, cok. Jadi aku ngerokoknya gak nampak kalian ya. Tidak tila. Dah konam di bawah tadi teh. Nanti jalah. Nah, oke guys, saatnya kita mengaduk ya nih. Nih kalau semennya sudah kayak gini, nah airnya sudah mengental berbuih-buih gini, sudah bisa diaduk ya guys ya, sudah surut ya. Waktunya kita mengaduk. Bentar, miring. Gelap. Tengkurang. O mae wa mou semen. Oke guys, itulah aku kerja, cok. Kalau habis ngaduk pasti ngingap langsung rasanya. Buat kalian yang nanya setelan aku ini apa, setelan aku ini setelan buat sendiri ya. Kerja pakai hoodie tidak terpakai nih, cok. Soalnya aku nengoknya nih kayak hitam itu kan panas, bagus pakai bubut buat kerja biar lebih kurus gitu. Terus ini celana ini ngapa kayak gini bang, ngapa gini bang, kayak penari bang. Ini sengaja sebenarnya aku, soalnya kalau ini kan emang dasok baik di sininya, di lututnya. Jadi kalau pas lagi ngayak pasir, pasirnya kadang masuk ke sini, kena betis sama tulang kering gitu, rasanya tuh lain, agak kasar-kasar gitu loh, lecet kakiku. Kayaknya aku buat ke belakang ini, masuk ke koceknya, jadi kayak penari kan. Terus ada yang nanya nih, ini tali apa bang? Tali apa? Ikat pinggang ya. Gak boleh, privasi. Kalian gak boleh lihatnya. Nah, malas mau pakai ikat pinggang yang dijual pasar tuh, lebih baik pakai ikat pinggang buat sendiri, buat beladar ya, pakai karet ban ya, lebih praktis, putus buat lagi gitu kan, nggak bayar.
pakai ban bekas, ban bocor gitu, cow. Oke, selanjutnya ya kita tinggal nunggu kepala tukang ojol minta semen ya. Rambut kayak orang zaman dulu, gulung-gulung. Oke, lanjut. Oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, see ya. Oh, guys, tukang ojol.